Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baik ya, mana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga kebahagiaan. Karena bahagia itu tidak ternilai harganya. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan ini, silahkan Anda subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Dan juga share kalau merasa channel ini adalah bermanfaat untuk kalian. Dan mungkin juga akan bermanfaat juga untuk teman-teman kalian. Baik, kali ini saya akan membahas tentang audio pada background Filmora dan juga transisi yang sering digunakan, yang mantul, yang bagus sekali. Oke, kalau kita menggunakan audio pada video kita seperti ini, lalu akan memberikan background berupa musik, lah itu akan bagus didengar kalau ada kesesuaian antara audio dan videonya. Langsung kita buka pada audio yang sudah saya sediakan di sini. Saya audio YouTube saja. Oke, sekarang kita play. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi antara audio yang di videonya itu suaranya ada, tetapi tertutup dengan musik yang ada pada track ini, yaitu yang timeline ini, yaitu musiknya terlalu keras lah. Bagaimana untuk mengecilkan itu? Ya, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Anggap saja mulainya itu dari sini. Ya. Di sini itu tidak ada suara dari presenternya, maka di sini kita isi saja suara. Lalu di bagian di sini ketika mengucapkan sesuatu, ya di sini ada presenternya mengucapkan sesuatu, maka di sini saya kecilkan. Ya, caranya seperti ini teman-teman ya. Kita klik atau kita pencet pada Alt pada keyboard ya di sini, lalu kita klik di sini. Ya, di depannya sedikit ya. Kita klik, maka akan ada keyframe-nya seperti itu. Ya, seperti ini ya. Lalu kita berikan yang di sini. Sama, kita klik pada Alt lalu kita klik di bagian di sini. Oke, kira-kira sampai mana? Kira-kira mungkin seandainya sampai sini ya, suaranya ada di sini. Saya klik saja di bagian yang Alt lalu kita klik di sini, dan sama kita klik di sini ya. Lalu setelah itu kita turunkan di volumenya di sini ya, seperti ini teman-teman ya. Jangan terlalu penuh karena biar ada suara backgroundnya sedikit ya. Kita coba sekarang, maka jadinya akan seperti ini. Oke, jangan lupa tetap membawa ya. Ketika presenternya ini ngomong, maka di sini akan kecil, dan ini bisa kita naikkan lagi volumenya ya, kita naikkan saja teman-teman ya. Atau kita klik di sini lalu kita pindah ke audio, atau kita bisa klik di sini dan kita naikkan volumenya, bisa seperti ini. Oke teman-teman, ini cara yang simple, dan seandainya di sini ya, seandainya di sini itu kita pengen mengecilkan, sama seperti tadi, klik pada bagian Alt lalu klik di sini, cari lagi di sini. Nah, kita turunkan saja demikian di sini ya. Nanti akan naik turun seperti ini konsepnya teman-teman ya. Konsepnya adalah kita menaikkan ketika suara dari presenter itu ada, dan kita menurunkan volume yang ada di background ketika presenter tadi tidak mengucapkan sesuatu. Baik, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah saya akan menunjukkan transisi yang bagus ya. Transisi itu yang ini teman-teman ya, antara dua klip ya, seperti ini ya. Ini yang sering dipakai ya. Saya coba tunjukkan yang di sini teman-teman ya. Di sini benar-benar transisinya, saya cari saja di bagian di atas di sini, warp ya. Ini yang biasanya bagus, warp ya. Coba saya cari yang di sini, saya menggunakan di sini. Kalau misalnya terlalu lama, kita kecilkan saja di sini, kita pendekkan, kita tarik ya. Kita klik dan kita tarik sehingga
nanti tidak terlalu lama ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau awalnya contohnya saya tidak tarik ya, maka akan menjadi seperti ini. Oke, saya coba. Ya, ini terlalu lama teman-teman ya, sehingga perlu dikecilkan saja, dipendekkan. Nah, segini saja bagus. Biar cepat gitu perubahannya. Ya, seperti itu. Itu lebih bagus teman-teman. Ya. Jadi menurut saya yang bagus adalah warp ini. Bolehlah kita pilih 1 sampai ada sekitar 7. Ya, di samping transisi warp tadi ada beberapa yang bisa kita pergunakan yang menurut saya bagus, di antaranya adalah ORB ini. Lalu ini juga bagus. Ya, ini juga bagus teman-teman. Jadi kalian lihat saja satu persatu, tetapi yang menurut saya yang paling bagus adalah WAP tadi. Ini juga lumayan ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat tutorial ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.